Seperti mana benda-benda lain, katalah komputer ke apa, pasti ada sistem yang menjana dia. Pasti dia akan disesuaikan dengan sistem juga. Sama juga tuan-puan, bahkan jauh lebih baiklah kita manusia ciptaan Allah. Kita manusia, pemikiran kita, perlakuan kita, lidah kita, kata-kata kita, sebenarnya itu hanyalah terjemahan daripada keyakinan yang kita ada dalam diri kita masing-masing. Andai kata keyakinan itu belum lagi dalam bentuk keyakinan, bukan keyakinan pun keraguan, bukan keyakinan pun syak, maka kita akan hidup juga sesuai dengan kekeliruan kita, sesuai dengan ketidakyakinan kita juga. Nampak ke cara muslimat pandang ustazah tu macam tak faham je kan, ya? Ke berfalsafah sangat. Sesuai dengan keyakinan tuan-puan sekalian. Contoh ya, ustazah tanya macam ni. Kenapa tuan-puan rajin sangat datang kuliah? Padahal kain tak basuh lagi kan? Ya, kalau dah basuh pun tak sempat jemur ni, nak kejar kelas pukul 9 ni, ustazah pun tengok je kain tak sempat jemur tuan-tuan. Ya? Padahal ya Allah ya Tuhan, kita pun best juga kalau dengan anak-anak ya dekat rumah. Tapi tuan-puan kadang-kadang saya tengok muka yang sama pula tu. Ya, Putrajaya muka itu, Pucung pun muka itu, Kepong pun muka itu. Maknanya dia kuliah pagi, petang, siang, malam tu dia datang. Penganjur macam Ustaz Aizat, tak penat-penat ke? Ya, ada je program dia nak buat kat masjid tu, kat surau tu. Sampai dia namakan geng Surau Putrajaya. Dia nak bergeng dengan kita semualah ya, dengan Surau Putrajaya. Tuan-puan, para isteri, apa yang sabar sangat dengan suami? Ya, suami kita marah kita, contoh. Suami kita buat tak baik pada kita, tapi sabar kita dengan suami. Para suami, apa yang bersungguh-sungguh sangat cari rezeki? Pagi, petang, siang, malam cari rezeki. Nak bawa rezeki yang halal untuk anak isteri. Agak-agak apa yang menggerakkan kita untuk buat semua tu? Sedangkan kita ada pilihan lain ya tuan-puan. Petang karang ada pilihan. Satu, kuliah zuhur kat surau berdekatan rumah kita. Satu lagi, jangan lupa hari Sabtu jam 2 petang Hindustan. Itu usaha tak tengok tapi dah tahu rasanya ada lagi kan, Hindustan jam 2 petang ke 3 petang. Dia takut muslimat nak jawab 2 ke 3 ya. Tak apa, tak salah pun, dia jawab je. Jadi pilihan, nak ke kuliah, nak cari ilmu ataupun nak berhibur. Ya, nak tergolek-golek depan TV. Apa yang agak-agaknya menjadikan ada orang pilihan dia begini, orang ni pilihan dia begini. Dan semua tu pun dengan izin Allah. Kerana ada satu keyakinan tuan-puan, ada satu keyakinan. Ustazah percaya kerana ada satu keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan tuan-puan, kita yakin bahawa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Setuju atau tidak? Yakin tak kita akan mati? Yakin tak? Yakin, yakin kita akan mati. Pagi tadi ustazah dapat berita seorang sahabat ustazah, kami kenal masa ustazah belajar dulu sekolah Smart Labu. Kalau masa tu ustazah form 1, beliau form 3 kalau tak silap, ataupun form 2. Seorang kakak lah pada ustazah ya. Dan kemudian lepas ustazah pindah sekolah, ustazah rasa tak pernah bertemu dengan dia, tapi namanya dalam, alhamdulillah, masih ada dalam ingatan ustazah. Tak pernah bertemu, tak pernah tahu cerita tentang beliau. Maknanya dah lama sungguh ya, masa ustazah form 1. Kemudian form 2 ustazah pindah, tak jumpa dah. Pagi tadi ustazah dapat berita sahabat ini telah meninggal dunia. Jadi usianya mungkin lebih kurang setahun atau 2 tahun lebih tua daripada ustazah. Beliau jatuh motor, pendarahan kecil. Pergi ke hospital. Ini khabar yang ustazah dengar eh. Tinggal lagi nak betul-betul confirm itu, mungkin boleh hubungi keluarga sendirilah, keluarga mereka. Kemudian di hospital dia jatuh dalam bilik air dan dia meninggal tadi tu pada usia dalam lingkungan 44-45 tahun ya. Telah kembali ke rahmatillah. Tidak ada orang hidup selama-lamanya atas muka bumi.
Semua kita sedang menanti giliran. Tiap-tiap hari malaikat maut tinjau kita, tuan-tuan. Tiap-tiap hari dia jenguk, tengok masuk tak nama dia ni dalam list. Dan kematian boleh datang dengan pelbagai wajah. Tak mesti sakit lama. Ada sahabat yang sedang sakit lama dah berbulan-bulan, belum sampai pada titik kematian. Tapi ada sahabat, tuan-puan, tak sakit apa, datang kematian langsung saja jantungnya berhenti berdenyut. Masya-Allah. Kita yakin kita akan mati. Sebab kita yakin kita akan mati, kita alhamdulillah tergerak nak cari ilmu agama. Sebab kita yakin kita akan mati, alhamdulillah kita boleh, Allah berikan kita kekuatan sabar. Allah beri kita kekuatan syukur. Allah bagi nikmat tak lupa diri. Sebab apa? Sebab kita tahu nikmat ni tak ke mana. Satu hari besok kita akan jadi jenazah. Nama kita akan digelar sebagai almarhumah. Tak ada siapa dengki dah siapa nama almarhumah. Nak bagi tahu tuan puan, nama kita besok akan dipakaikan dengan gelaran itu. Sebab kita yakinlah, tindakan kita sesuai dengan keyakinan. Tapi kalau tak yakin, kita akan jadi orang yang bertangguh-tangguh. Kalau ragu-ragu, tak berapa yakin, macam itulah hasil dia. Suami kita lawan. Ya, kita tunjuk lagi bagus daripada suami. Kalau suami pula tak bagi tanggungjawab pada isteri dan anak-anak, tak rasa bersalah bawa rezeki yang haram, yang syubhah, tak rasa bersalah tengok anak isteri kenyang dengan rezeki yang haram dan rezeki yang syubhah, sebab ragu dengan kematian. Sebab tidak yakin bahawa dia besok akan, tanah akan jadi tilam dia, lumpur akan jadi selimut dia. Dia tak yakin tu. Sebab itu tuan-puan, masya-Allah, manusia bergerak sesuai keyakinan dia. Dan alhamdulillah ustazah percaya kita ada keyakinan itu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu fikir kami cipta kamu semua sia-sia? Sia-sia. Umur 39 sia-sia. Naik lagi umur 40, kebetulan saja. Tak. Tiap-tiap umur, saat, minit, jam, itu tak sia-sia. Akan ditanya oleh Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil mahupun yang besar kecuali Allah akan hitung. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu menyangka kamu tidak akan dikembalikan pada sisi kami? Jadi tengok ya tuan-puan, ibu Nabi Musa melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang sangat teguh yang ada pada hati beliau. Keyakinan bahawa Allah akan kembalikan anak ini. Kalau kita lihat dari sudut bahasanya, ini dari segi ijaz lughawi, ya, mukjizat dari segi bahasa Al-Quran. Boleh saja kalau nak disebut inna sanarudduhu ataupun sanaj'aluhu, maknanya digunakan fa'il. Sesungguhnya kami akan kembalikannya, kami akan jadikannya. Tapi subhanallah, ketika mana dilihat dari sudut lughawi, juga merupakan satu mukjizat yang besar. Ya Allah gunakan tuan-puan sekalian, radduhu itu adalah, ya, dia panggil sebagai, ini tak guna fi'il dah, tapi gunakan isim. Radduhu maknanya macam kata terbitan. Ya, dia jadi nama terbitan. Maknanya kami kembalikannya, jadikannya, tanpa kami akan kembalikannya atau kami akan jadikannya. Maksud dia apa? Bila sebut radduhu ilaiki wa ja'iluhu, bila digunakan isim ataupun nama terbitan ini, maksudnya ialah penerusan, kelangsungan. Maksud dia apa? Daripada detik ini,
Apa jua yang berlaku, anggaplah ini adalah proses untuk kembalikan anak kamu kepada kamu. Dia bukan proses yang terasing. Dia bukan perkara yang terasing. Dia bukan maknanya satu kesilapan anak kamu nanti akan masuk dalam istana Fir'aun. Padahal kamu percaya anak kamu akan dikembalikan. Seolah-olah yang masuk istana Fir'aun tu ini terasing daripada maksud yang tadi. Tidak. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ini bukan terasing. Ini adalah jalannya. Ini adalah skripnya. Ini adalah prosesnya. Termasuk bahkan anak kamu akan duduk dalam istana Fir'aun. Boleh jelas ya tuan puan? Kenapa digunakan radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin sebagai maknanya keyakinan yang Allah tanam dalam hati ibu Nabi Musa ialah, kalau boleh ustazah bagikan satu ayat ya nak bagi kita faham, seolah-olah setiap detik peristiwa yang berlaku daripada sekarang, kamu jangan risau. Ini adalah plot cerita yang akan mempercepat dan menyegerakan anak kamu akan dikembalikan kepada kamu. Tak payah nak gelabah-gelabah. Ya, tak payah nak macam tadi yakin Allah akan kembalikan. Tapi sekarang dah masuk dekat istana Fir'aun. Ah, tak yakinlah balik. Ah, tak berlaku tu tuan-puan. Ya, dia tak berlaku macam tu. Ini subhanallah. Kalau kita tengok kekuatan yang sangat luar biasa dari sudut lughawi, dari sudut bahasa Al-Quran itu sendiri. Okey, tuan puan, jangan stres ya, nampak stres. Ni macam anak sendiri nak hanyut kan ni. Relax ya tuan puan, nak habis dah tak lama lagi ni insya-Allah.